Halo guys, kembali lagi di channel aku, di Standing Dimas. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa info seputar bug atau error yang terjadi di game Sky Children of the Lake. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang saat ini masih belum subscribe, mungkin bisa bantu subscribe channel ini supaya untuk kedepannya saya lebih terus semangat untuk membahas segala hal seputar game Sky Children of the Lake. Entah itu tentang fakta unik, seputar update, bereksperimen, video meme, atau beberapa hal seru lainnya yang ada di game ini. Oke, kita pasti tahu bahwa game Sky Children of the Lake tidak pernah jauh-jauh dari kata bug atau error yang ada di game satu ini. Dan sebenarnya juga di setiap game pastinya ada sebuah bug atau error yang biasanya sering terjadi. Oleh karena itu, di sini saya akan menunjukkan beberapa bug yang terjadi saat ini atau di patch terbaru ini. Yang pertama pastinya adalah bug notif merah yang ada di pojok kanan atas pengaturan. Ketika kamu mencoba mencari notif merah tersebut, kamu tidak akan menemukan apa-apa. Dan biasanya notif merah ini muncul ketika jika akan ada pesan yang akan muncul. Atau bisa saja pemberitahuan tentang update, entah itu event yang akan datang sebentar lagi. Namun dengan adanya bug ini kita sangat terganggu, entah bukan aku saja. Mungkin banyak beberapa pemain lainnya juga mengalami hal seperti ini. Lalu yang kedua adalah bug meja komunikasi yang warnanya tiba-tiba berubah warna menjadi putih mengkilap. Sebelumnya meja ini berwarna coklat, namun entah dengan adanya update terbaru ini, warnanya berubah lebih silau dibandingkan sebelumnya. Dan menurutku juga ini benar-benar mengganggu pemain lain ketika mereka berada di mode malam. Dan ini sangat mengganggu mata kita. Lalu selanjutnya ada akun bernama Ryan Krill Sky Kid menemukan bug atau error ketika dia akan menghidupkan spirit di tempat gua Daylight Priory. Spirit tersebut atau roh tersebut tidak bisa digerakkan atau stuck di tempat sebelumnya. Dan padahal katanya wifi dia normal dan tidak ada kendala sama sekali. Dan btw ini terjadi pada platform Switch. Namun saya juga tidak tahu apakah ini juga terjadi pada platform lainnya juga. Selanjutnya adalah bug mission quest. Ini dialami oleh beberapa player lainnya ketika dia akan melakukan misi. Namun ternyata misi tersebut tidak bekerja dan disuruh untuk duduk kembali untuk memulai start kembali. Thank you.
Sebenarnya bukan cuma di sini saja. Di beberapa tempat pun juga mengalami hal yang sama. Dan yang terakhir dialami oleh akun yang bernama Mei. Di sini bug-nya bertempatkan di shards. Ketika kamu menyelesaikan misi pembasmian shards, namun ada beberapa bunga yang akan Mei coba bakar. Ternyata bunga kegelapan itu tidak bisa dibakar sama sekali. Dan kurasa ini sangat mengganggu beberapa player lainnya yang ingin mencoba mencari lilin Eden tanpa harus pergi ke Eden. Atau beberapa player yang ingin mengambil Light Children di misi Shards Merah. Selain itu juga ada bug ketika kamu berhasil kerja keras untuk menyelesaikannya, namun kamu tidak mendapatkan hadiah dari Shards. Jujur ini sangat mengganggu beberapa player lainnya. Sudah kerja keras, namun kamu tidak mendapatkan hasilnya. Jadinya ya mau gimana lagi? Yang benar aja, rugi dong. Sebenarnya masih banyak hal yang terjadi pada game ini. Dan tentu saja beberapa bug tersebut pastinya akan segera diperbaiki oleh pengembang game Sky Children of the Light. Dan biasanya jika terjadi beberapa hal bug yang lumayan parah, biasanya TGC akan memberikan sedikit kompensasi oleh beberapa player yang mengalami bug tersebut. Jadi bug mana saja yang kamu temui di patch 0.24.5 ini? Tulis di kolom komentar dan berikan pendapat kamu tentang hal tersebut. Dan kurasa segitu saja untuk video kali ini. Jika kamu menyukai video beberapa hal yang saya bahas kali ini, mungkin kamu bisa subscribe channel ini. Supaya kamu selalu mendapatkan hal seputar Sky Children of the Light. Dan mungkin kamu juga bisa join membership di channel saya. Karena semisal kalian join membership, itu adalah salah satu kehormatan bagi saya yang telah kalian berikan kepada saya. Selama saya masih memberikan konten yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.